Saudara, kita awali Kompas Jember dengan informasi pertama. PT Kereta Api Daerah Operasi 9 Jember Jawa Timur menerjunkan puluhan petugas jaga perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan yang hendak mudik ke kampung halaman. Di PT KAI Daerah Operasi 9 Jember Jawa Timur terdapat 378 perlintasan tanpa palang pintu yang terbentang mulai dari Pasuruan hingga Banyuwangi. Kebanyakan perlintasan tanpa palang pintu tersebut tidak resmi dan dibangun oleh warga untuk akses jalan menuju pemukiman warga. Untuk mencegah kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu tersebut, PT KAI menerjunkan 90 petugas ekstra palang pintu. Mereka bertugas secara bergantian selama 24 jam, selama arus mudik dan balik lebaran, atau mulai tanggal 26 Mei hingga 16 Juni 2019. Sukanya sih bisa membantu orang berkendara lewat tanpa hambatan, Mas. Juga sebaliknya kereta api lewat tanpa hambatan. Dukanya gak bisa lebaran di rumah, Mas. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.